Kalau pengen tetap makan nasi, tapi Anda tidak ngantuk, caranya gimana? Bagaimana cara kalau pengen tetap makan nasi, tapi Anda tidak ngantuk, caranya gimana? Nasinya Anda tambahkan cabai. Dosa banyak-banyak, dikit aja. Jadi kalau saya kadang-kadang pengen makan nasi, saya bikin sambal cabai, sambal. Dan sambalnya saya, sudah pernah tahu? Belum. Isinya sambal saya, cabai rawit, bawang putih, garam, sama kurma. Kita kan pakai gula pasir. Jadi kurma ini bisa jadi pemanisnya. Dan tetap enak, nanti ditambahkan sama cabainya, tambahkan sedikit, gak usah pedes-pedes. Yang penting ada enzim di situ. Sehingga nanti Anda makan nasinya ada enzim. Atau kalau enggak, ada beberapa tuh, ibu-ibu tahu tuh, ada satu produk sasetan yang isinya biji-bijian itu loh, yang pangkalnya K. Apa enggak tahu kan? Itu isinya biji-bijian, pangkalnya K, belakangnya P. Bukan. Kombak namanya. Kombak itu isi biji-bijian. Jadi kalau Anda masak nasi, pengen tetap makan nasi putih, bisa tambahkan yang itu. Ya. Atau kalau enggak, apa namanya, Anda tambahkan dengan sayur nasinya. Termasuk juga nasi goreng itu kita bisa ganti loh sekalian. Enggak mesti digoreng kan? Caranya gimana? Begini kalau saya ngajak. Kalau saya mau bikin nasi, enggak perlu nasi goreng. Anda ambil beras. Beras sekarang, kita udah tahu, beras sekarang penuh dengan pestisida, betul? Pestisida tidak akan hilang dengan pencucian air biasa, nggak bisa. Dan pestisida penyebab atau pemicu sebagian besar kanker mandul. Pestisida. Ya. Cara bersihnya gimana? Bisa Anda cuci pakai air garam atau Anda cuci pakai baking soda. Baking soda. Nanti pestisida bisa larut di situ. Termasuk sayur-sayuran. Ya. Nah, katakanlah Anda bikin nasi nih, nasi yang sudah dikukus. Iris tomat. Tomat, kasih bawang putih sedikit, kasih cabai sedikit, kasih minyak zaitun sedikit, kasih garam, kasih lada hitam. Campurkan sama nasi tadi. Kebayang? Enggak ada minyak kan? Tetap sehat. Kalau mau ditambahkan dengan, kalau saya kadang-kadang agak nyeleneh, saya tambahkan dengan suiran kurma. Karena kurma itu makanan terbaik perutnya kita. Atau kalau ada tetap pengen tetap makan daging, boleh kasih daging di situ. Tapi nggak digoreng nasinya, kan sehat. Ya. Kenapa? Karena kita butuh mengurangi minyak. Terlalu banyak minyak masuk ke badan kita. Terlalu banyak minyak, terlalu banyak tepung, terlalu banyak apa namanya, gula yang ada sekarang. Ya. Dan banyak case yang saya temukan itu ternyata mulai dikurangi itu tubuhnya bisa benar dengan sendirinya. Apalagi sudah dekat dengan 4 hal tadi, probiotik, prebiotik, rempah sama limpah. Ya ingat ya, 4 hal tadi ingat baik-baik. Jadi kalau di sini mungkin di sini ada pindang, kan? Pindang. Ada kan? Nah, kalau Anda bikin pindang itu siapa? Ada kunyit kan? Ada lengkuas, ada jahe. Kalau makan pindang, setelah ikannya dimakan, minum airnya. Itu sehat. Nasinya boleh pakai 1 sendok cukup. Kalau perlu nggak usah pakai nasi. Ya, kita kan bukan butuh nasi putih, kita butuh karbohidratnya. Karbohidrat tidak mesti dari nasi. Buah juga karbohidrat. Kentang juga karbohidrat. Bukan saya larang makan nasi putih, karena nasi putih yang ada sudah hilang enzimnya.